Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Cikal Koplak. Selamat menonton! Selamat pagi teman-teman. Selamat hari Selasa, selamat tahun baru 2024. Pagi ini tanggal 2 Januari tahun 2024 atau 2 hari di tahun baru ini. Hari Selasa tepatnya. Saya sekarang berada di kawasan Terminal Purworejo. Bakal calon terminal lama Purworejo. Di mana lokasi terminal ini berada di Desa Candisari, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo. Nah, ada yang menarik di pagi ini karena hari ini tadi pagi calon terminal barunya Purworejo yang lokasinya ada di depan seberang SMA 6 Purworejo, berdekatan, bersampingan, dekat lah, nggak jauh. Nanti kita lihat bersana itu. Diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, cuman saya tetap nggak bisa mendokumentasikannya. Dan sementara di sini masih banyak ya kios-kios yang buka, ada bis parkir Agrama, Sinar Jaya, Murni Jaya, dan itu ada PBB di sebelah sana. Ya nantinya bertahap ya pindahannya, nggak mungkin langsung hari ini diresmikan langsung bers gitu, karena ya pindah rumah pun juga sama kan. Bertahap nanti, tapi mungkin tetap per Januari ini nanti terminal Purworejo ini akan kosong, dan karena tanahnya milik Desa Candisari dan akan dikembalikan ke Desa Candisari, Kecamatan Banyurip. Dan untuk semua bis-bisnya nanti akan pindah di terminal Purworejo. Nanti konsepnya gimana, bis-bisnya pada kemana, ini yang parkir-parkir, karena terminalnya lebih kecil yang baru ya, kita lihat saja nanti ke depannya. Itu ada bus ini aja yang sedang maintain dan cuci-cuci. Oke. Ya, kita nanti juga coba ngelihat video ya lokasi terminal Purworejo yang baru di depannya kalau masih bisa ya, karena kan masih banyak pengamanan, maklum RI1 situ ya pengamanannya super ekstra. Oke. Kita sekarang video-video sekitar terminal Purworejo terlebih dahulu. Mantap. Nah, kita ada di kawasan depannya nih. Oh, depan terminal Purworejo tuh bangunannya. Di sana ada terparkir satu unit Murni Jaya, dan ini Murni Jaya Sepagi 146 Dokter Cinta.
Nah, untuk lokasi terminal barunya ada di sebelah sana ya, teman-teman ya. Itu masih banyak sisa-sisa peresmian tadi pagi ya. Dan ini terminal lamanya kan di sini tuh. Kan masuknya lewat dari sana, terus ke sana, baru masuk ke terminal, muter dulu. Nanti gimana konsepnya belum ada gambaran ini, karena terminal bangunannya lebih kecil daripada yang sekarang ada. Oke. Kita ada di seberang terminal Purworejo yang baru saja diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Terlihat masih ramai ya, pengawalannya cukup ketat hari ini tuh. Dan lokasinya itu berada di simpang 4 SMA 6 Purworejo. Itu simpang 4-nya ada di sebelah sana itu, sebelah timur, dan di depannya terminal ini tepat itu kantor polisi Polres Purworejo. Ya, itu ada simpang 4. Di mana simpang 4 itu memisahkan antara kalau kita mau ke kanan ke arah selatan itu ke arah Jogja atau Kecamatan Purwodadi, ke kiri itu ke arah Magelang, Semarang, lurus ke arah Kota Purworejo. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk pintu masuk terminal Purworejo itu sepertinya hanya satu arah, ada di sisi barat. Nah, tepatnya di sini itu, teman-teman. Pintu keluar dan pintu masuk itu jadi satu ya. Saya mau masuk tapi kok ragu-ragu antara boleh atau tidak. Pintunya hanya ada satu. Dan itu bangunan utamanya ya. Oke. Dan ada Sinar Jaya dan Murni Jaya, penguasanya terminal Purworejo ini. Sinar Jayanya juga unit spesial SR3 Sweet Class. Mantap. Dan kayaknya kan masuk tadi dari sana tuh ya. Terus dia ke arah sana. Ini area penumpangnya di sini nih, penurunan dan ke penurunan penumpang di sini nih. Mungkin masuk terus nanti ke sana putar balik. Kalau untuk lobinya di sana. Oh, kedatangannya ada di sebelah sana itu. Kalau mau jemput-jemput mungkin dari depan itu bisa. Di sini ruang tunggu ATAP AKDP ada di sebelah sini, teman-teman. Terus muter ke sana ya.
berarti memang bis nggak bisa parkir di sini ya, karena memang lokasinya cuma buat masuk, drop penumpang, naikin penumpang, berangkat lagi. Kurang lebih seperti itu konsep terminalnya. Jadi kayak stasiun transit aja ya. Dan di atas mungkin itu nanti untuk agen-agen atau untuk kafe-kafe, belum tahu. Kita nanti nunggu saja kalau terminal ini sudah beroperasi normal. Kita lihat-lihat main-main kayak gimana sih terminal ini. Ada dua lantai ya. Lantai bawah itu kayaknya ya lobi utamanya. Pokoknya nanti naik turun penumpang, ada penumpang di sana itu. Ini ruang tunggu akapnya ada di sini nih. Nah, kita ada di bangunan depannya ini. Konsepnya seperti ini, teman-teman. Itu sinar jayanya di sana itu. Ini murni saya L97. Mantap. Nah, di Polres Purworejo lagi beres-beres. Oke, ini depannya. Parkir, area parkirnya di sebelah sana, timur sana itu. Oke, mantap. Lebih kecil dari Kebumen ya. Ya udah, gitu aja. Nanti kalau udah resmi beroperasi, kita video lagi di sini. Oke. Mantap. Assalamualaikum.